Ada di Jakarta Selatan. Habisin berapa semangka nih? Semangka bisa sampai 15 sampai 20 semangka, Mas. Wow, sampai 20 semangka. Gede-gede banget lagi semangkanya. Halo guys, selamat sore. Hari ini gua lagi ada di Kalibata City nih, guys. Tepatnya nih ya, di dekat apartemen Kalibata City. Di sini banyak banget, guys, kulineran nih. Jajanan pinggir jalan. Dan salah satunya ada yang unik banget nih dari India nih, guys. Keren nih, guys. Gua baru lihat nih, guys, ya. Jadi kalau kalian penasaran, yuk ikutin gua. Langsung aja yuk. Wow guys, es semangka India, keren nih guys. Gue baru lihat nih guys. Ini kita langsung samperin aja yuk. Sore bang. Wow, jualan es semangka India. Iya bang. Dari India atau gimana nih? Nah, resepnya saya bawa dari India ke Indonesia. Wow guys, resepnya dari India nih guys, mantap nih. Kita mau lihat boleh nih ya? Boleh boleh. Nih, isinya apa? Semangka aja ya? Iya, semangka. Dikasih es sama dikasih sirup es gitu sama ya? Sirup. Wow, menarik banget ini guys. Juga gulanya kita gula pasir, gula murni, bukan gulanya gula apa? Gula biang gitu bukan. Jadi gula pasir gula ya? Gula pasir. Oke. Okay. Enggak tahu nih abang namanya siapa? Saya Sapril. Pasang Bang Sapril. Iya, Sapril. Jualan ini udah berapa lama? Saya jualan udah hampir 3 bulan. Oh, baru 3 bulan nih guys. Jadi wajib diramein nih guys nih. Sebelumnya saya mau tanya ya. Kenapa sih punya ide pengen jualan seperti ini? Oh, gitu. Awalnya dari mana nih? Kita sih awalnya sih pertama dari YouTube kita contoh, kan ada di India seperti ini, saya coba terapkan di Indonesia. Pertama kali ada di Indonesia, di apartemen kita ada di sini. Guys, pertama kali nih guys, jadi gua pertama kali nih. Wow, nih lihat tuh guys tuh, ada yang lagi beli tuh. Menarik banget ya, dikasih tempat ini, gede banget nih. Apa nih bilang ini? Ini panci kali ya? Panci ya, petong ya. Wuh, keren banget nih. Murah banget ya, cuma 5 ribuan ya? 5 ribu aja mas. Wow, 5 ribu nih guys, tuh menarik banget warnanya, cantik banget ya. Seger banget dilihatnya nih, kalau siang bolong enak banget nih, seger nih guys. Buka puasa pak? Iya, buka puasa. Kebetulan ini udah lewat di puasanya nih guys. Tuh. Masih ada puasa sawalnya. Oh masih ada ya? Iya. Boleh tahu nih selama 3 bulan paling ramai kita ngabisin berapa gelas nih? Dalam 3 bulan ini kita maksimal di 300 porsi. 300 porsi. Dari jam berapa memang bukanya? Kita buka di jam 3 sampai jam 10 malam. Dari jam 3 guys, sekarang baru setengah jam 5 nih, baru 2 jam nih guys. Lumayan. Itu tadinya penuh tuh Mas. Tadinya itu karena ini tadi mendung. Mendung ya. Tengah gitu kan kita buat sudah tinggal segitu. Biasanya kalau panas gitu kita pulin. Mantap guys. Kita mau ketanya pemohon itu mau cobain nih guys. Kita cobain ya, sambil lihat-lihat dulu ya. Silakan. Oke, bentar ya. Kalau 300 itu, ini bisa ngabisin berapa semangka nih? Semangka bisa sampai 15 sampai 20 semangka, Mas. Wow, sampai 20 semangka. Gede-gede banget lagi semangkanya ya. Kalau di kilogramnya bisa sampai 20 kilo semangka, guys. Mantep banget, guys. Yang lebih unik, kita siangin ini. Oh, langsung ya? Langsung. Oh, tuh guys, tuh. Keren. Pertama kali ya ini di iya, Indonesia. Pertama kali di Indonesia nih, guys. Wow, mantap. Sehat sih, minum ginian banyak airnya loh. Berapa ibu? Keren banget guys, tuh udah bener-bener kayak di India nih guys. Resep dari India, emang pernah di India nih? Belum pernah? Belum. Oh belum, kayaknya pernah ke India nih. Trip ke India guys. Ada di Jakarta Selatan. Ada di Jakarta Selatan. Thank you.
ya, bukan tanpa, bukan gula biang ya, bukan ya. Cobain dulu nih guys, rasanya manisnya manis gimana nih guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Buka deh. Seger banget guys, ini mesti dibuka katanya guys nih ya, lihat kelihatan. Ya tadi semangkanya langsung dicetak-cetak di situ guys, kecil-kecil gini. Jadi sebenarnya udah manis ya semangkanya nih, enak banget, seger. Kalau siang bolong lebih mantep lagi nih guys. Tak ya, enak banget, seger. Ini menyehatkan nih guys, semangka. Lihat lagi guys, menarik banget tuh diaduk-aduknya. Ini street food India pertama di Indonesia di Jakarta Selatan, tepatnya nih di samping apartemen Kalibata City guys. Jadi kalau kalian penasaran wajib datang ke sini, baik. Keren banget guys pokoknya. Dari ininya ya, tampilannya menarik banget, dan resepnya katanya beneran dari India nih guys. Mantap. Yang paling penting ini bersih banget guys, tuh lihat, menarik banget pokoknya. Kalau kalian penasaran wajib datang ke sini nih ya. Oke guys, gua habisin dulu ini dan mau tanya sedikit lagi sama abang ya. Gua lanjut. Ini karena nggak ada sendoknya, jadi mesti diginin aja nih guys. Nah, sate lah. Kenapa ya? Hari ini udah ngabisin berapa gelas? Hari ini. Bahkan baru 2 jam ya? Baru 2 jam. Alhamdulillah hari ini udah 100. Wow guys, udah 100 guys, baru 2 jam. Mantep banget nih. Jadi kalau kalian penasaran kasih tahu nih, biar yeah, pada mampir ke sini nih. Namanya apa? Iya, ini namanya es semangka India ala Bang Sapril gitu. Ala Bang Sapril. Adanya di samping apartemen Kalibata City. Di sini dijamin fresh, rasanya fresh. Di sini bukanya saya dari jam 3 sore sampai jam 10 sampai 11 malam. Sampai 11 malam guys. Sensasinya tuh guys. Kereta. Tapi kereta. Mantap. Dan enak banget ya. Jadi cuma berapa satunya? 5.000. Tuh guys, cuma 5.000 guys. Jadi kalau kalian penasaran wajib datang ke sini nih. Oke guys, gua pesan 2 ya. Jadi 10.000 guys, murah banget. Jajanan street food India cuma ada di Indonesia yang terbaru nih. Baru 3 bulan. 3 bulan ada. Jadi kalau kalian penasaran wajib datang ke sini nih guys ya. Oke guys. Sekali lagi makasih ya, banyak ya. Ya. Terima kasih sudah nonton video gua kali ini. Dan gua masih mau cari kulineran sekitar sini ya. Ini masih banyak banget ya. Kalau kalian suka jangan lupa ya video ini di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe bagi kamu yang baru melihat channel ini. Wow, nih guys, tuh ya,
ya. Oh, di karena ini tempatnya kayak gini guys tuh. Ketan hitamnya ya. Weh, jarang-jarang nih. Wow. Buat kalian pencinta durian, wow. Enak banget guys.